Sedulur Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Kudus jamin pasokan lan stok dele impor saiki isih lancar lan aman, meski rego dele isih bertahan ning rego paling dhuwur. Pasokan lan stok dele ning Kudus isih aman, meski rego dele ono ning rego paling dhuwur. Muhammad Amar, pengelola Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia ngomong, kiriman dele impor soko distributor ning Semarang isih lancar. Saliyane iku ning gudang Prim Kopti, stok dele isih ana puluhan ton karo macem-macem merek lan ditambah karo dele lokal. Apa meneh saiki permintaan dele impor pengrajin ning Kudus ngalami penurunan. Soko biasane 20 ton sedino saiki dadi 10 ton sedino. Pihake jamin kanggo saiki stok dele ning Kudus aman, nanging kanggo mengarepe pihake durung iso mastikno. Oh, kalau masalah suplai kedelai dari Semarang ini lancar nih. Cuma yang ada di pasar karena kenaikan harga tahu, harga kedelainya, sehingga mereka cenderung untuk mengurangi produksinya usaha tahu yang ada di Kudus. Nah, kami mengharap kepada pemerintah untuk melanjutkan pengganti harga kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe yang ada di Kudus. Kalau sejauh ini dan harga yang tinggi, sudah ada yang gulung tikar, Pak? Ada. Berapa mungkin jumlahnya? Ada ya, ada 1-2 ada. Tapi yang jelas, rata-rata pengrajin tahu tempe di Kudus mengalami keberatan sekali. Untuk tetap bertahan gimana sih, Pak, itu? Ya, salah satunya ya mungkin mengurangi produksi, salah satu jalan. Dingerteni jumlah pengrajin tahu ning Kudus dhewe nyatet ana 215 pengrajin. Kanggo bertahan saiki kabeh pengrajin milih ngurangi jumlah produksine. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.